medsos baik ya. Apa? Genyong arep shooting di sit kameramen. Loh, keren temen ya. Oh, laraimu deleng ae kameramen nyong. Aku tegarping di sit, kaya mumpung anak kansaku Ratno official. Jadi tegarping berburu malam hari. Pada nonton ula ya. Pada nonton ula. Oh, tak melu opening kok ya, congormu ya, main seneng aku ya. Hmm. Di opening sisa. Opening ki. Opening nak asu ya. Ajak lalen nonton filmnya Wanto Goeng, angres pada turu meruntuh. Oke, jangan lupa friend. Cuma lagi channel Wanto Goeng 212 di Pateni yang ngono yang ngono. Oke, lur aku tak ngonten dulu sama Ratno. Mumpung ana master ular-ular berbisa, jadi aku kepengin jelajahi. Wanto Goeng. Apa? Berburu LC apa-apa udah. Lu siapa? Ada orang lagi dublong. Untuk tekel lambut nang kosan gawe main curekan kowe sisan. Oke lur, aku tak cabut dulu. Sehat-sehat Tugiono nanti paling kok aku mulai on maning lah. Aku tak kancane Ratno official herping di sit tengah malam. Sampai jumpa di chat. Cepet kel. Nyong lagi opening kek. Wis, man cabut. Oke, thank you. OTW. Sehat selalu, terima kasih untuk JPN Kebukombong, Jepang. Sehat selalu untuk jenangan pandang murah rezeki. Thank you, selamat malam. Bisa nu, siapa Rat? Herbin? Ayo. Ya ini, gas. Mengendiki ya bangi-bangi, malam Jumat coba. Meneng bengkau, sing penting kan ukuin bengkau, man. Apa? Bani, sawah-sawah kono bae. Oke. Bapak-bapak. Wis iki kowe dadi TikToker apa kowe sih, Mbok? Maksud e. Alhamdulillah, Nyong. Apa temu tuang tata rias, Mbok? Kan lambune kaya kowe, Mbok. Oh, yakin. Nyong ngonten ora, Mbak? Ayo. Ayo, karepmu ngonten ya kena ora ya kena. Ora usah ngonten lah. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Aman malah. Kusitrat, kim nyong mandan-mandan entuk gede kan gede iki, Nyong. Nyong gede iki aku entuk gede kan JPN. Oce bos Jepang ya, Jepang ya. Wis. Hendra ya. Hendra Jepang iki. Ndi, Mbak? Gemblong ya lumayan lah. Jan sekelintungan tok ngode ngapal model macul ya pirang dina, Mbak. Mas saiki Mbak Gon ge prenges-prenges terus, Mas. Full senyum pokoke. Man. Baik. Ngeles pirang jam tok begadangnya bayar orang belum sejuta manuman begadangnya Mbah Wanto sekarang ya bukan lagunya Roma Irama kalau tidak ada artinya begadangnya Mbah Wanto ada artinya ya Mbah wis iki OTW mangkat Mbah wis tinggawane bukrok enggak pakai enggak bahu kue prat njong enggak bahu kue ngecek reputasi ular kita mumpung anak batire Mbah yo berangkat. Jadi teman-teman, hari ini kita pengen ngecek keadaan reptil tempatnya Mbah Wanto lah, nggak usah terlalu jauh lah ya. Samping rumah aja, karena dulu masih beberapa, mungkin bahkan ada 50-an lebih ya man. Jadi ini karyawannya Rika ini lagi nggarap sawah. Itu kan dan jeli. Sekarang kita, itu yang siang. Sekarang kita coba telusuri malam hari ini. Oke. Okay. Langsung kayak gini aja. Oh, langsung kepenak banget boleh open ini. Iya, mau kene. Langkah teman-teman, Nek. Ranana. Halo teman-teman, sebelum herping kita harus jilat rambut dulu. Orang harus sanggup lampu. Mas, kowe nganggo kebay ya. Nganggo rek ya. Iya, ge engko ana jam ya tone mburu. Iya, kan kaset. Kowe kowe. Mas disana kaset. Rek kayak gitu. Ini enggak rek ya. Pirang-pirang kayak gitu ya. Gede kena. Ya. Patut tepora gue, teman-teman. Wis, nah iya. Oke, teman-teman, go. Berangkat. Gas. Biasanya banyak pocongnya Mbah di sini Mbah. Nah ini pas malam Jumat Kliwon sih. Pocongnya albino apa Praman? Pocongnya albino kah? Nah kita sudah terlalu jauh kita melangkah Rat. Jauh banget Mbah. Jauh banget melangkah. Jadi di sinilah dulu saya melepaskan Mbah Wanto ini melepaskan beberapa ekor naja. Banyak sekali naja, 50-an lebih dari rescue dari teman-teman. Kita lepaskan di sini karena teman-teman tahu sendiri kawasannya pas banget
di bawah sana itu sawah, tapi sudah. Oh, jurang sana ya, Mbak? Bukan sawah, jurang kalau jurang ke sini, Mas. Sawah. Iya, sawah. Kalau jurang tegak lurus itu baru namanya jurang. Yes. Tebing. Nah, tebing, di tebing-tebing. Nah, sekarang karena habitatnya si namanya Naja, biasanya sukanya di bekas lubang-lubang tikus begitu, bukan Mas Ratno yang terlalu bukan, bukan yang lubang-lubang lainnya, bukan ya Mbak ya. Nah itu lubang jalan bayi, beda Mas. Itu sarang ularnya Mbak Wanto. Itu sarang ularnya, kita langsung ke sana aja kita. Astagfirullahaladzim Mbak, itu apa Mbak? Oh ternyata nggak ada apa-apa. Tapi omong-omong Man, apa? Baru kali ini Man, apa? Herping pakai lampu ini Man. Ya ini namanya herping yang apa adanya soal. Nah ini guys, itu masjid Kota Kuta Winangun bisa terlihat dari sini. Ini membuktikan baru kita sedang di atas. Keton lah. Berarti nang dhuwur iki dhewek. Anggepen nang dhuwur nang isor itu dua dua itu. Kelihatan Man dari sini Man, masjid Man. Nanti ketinggian. Ini bayang pohon, ini yang ceritanya sering ada kuntilanaknya ayun-ayun ya. Yang di mana sini? Ini kan yang ini apa bukan sih? Bukan pojok medeni-medeni yang Man. Temenan anu Mas. Pojok sana itu. Yang pojokan kan. Hmm. Ini kan sering sana. Katanya yang sering natani di sini kalau maghrib-maghrib itu ada. Di sini nih. Oh, alah. Di pohon apa ini? Ini habitatnya kuntilanak seperti ini ya. Beginilah. Kenang-kene diaranine istana 212. Kalau biasanya itu kundungi ya. Rajanya belaja beli saya mantap gue. Di sini biasanya sarang ular guys. Jadi ular pohon biasanya man. Hati-hati bagian pepohonan dong, bukan ada piper. Aman tapi bu. Gak ada lah di sini. Ini pohon-pohon bukan awit krawe. Krawe siapa Man? Yang gatel. Oh iya betul. Apa Man, ini Mas Ratno nganggo HP top. Pemberani kok. Luar biasa sih lah ya. Boleh nyekel kamera Man dan madep ngisor mainnya gula Man. Aman lah insya Allah. Kan aku ngiteknya jejakmu Mas. Keprime artismu kena kene. Sabar. Wake terong Mbak lumayan kena gunjangan. Ini sarti. Kalau nyolongi terong Man, ngiras-ngirus Man. Kebun kita. Kebun kita gitu. Ini biasanya di daerah seperti ini Man biasanya. Dia masuk ke di bawah daun, di bawah pohon pisang karena kan lembab, dingin, anyes, dingin-dingin empuk kayak gitu loh. Iya, masuk juga sebenarnya ular yang mikirnya takkan ngono ya Mbak. Iya, dia cari tempat yang nyaman. Eh, Ben Ratno jul bebe lah yuk. Gula Tiratno, gue mesah mangana gula Tiratno disit. Apa-apa? Kurang apa gula Tiratno, Be? Iya, wis. Aku temen aku mangana. Kok Mbak Ratno orang ngerti jalan? Iya. Oh. Wah, nek anak jagung bisa digawa balik. Kue Man, bakar, lumayan Man. Bukan mau orang nana. Bakar jagung, jos banget. Ini masih ada terong buat segini-gini nih guys. Ini terong anakku, girong tahun. Coba lah. Man. Wah teman-teman, ini adalah baby terong teman-teman. Nih, jadi ada copot. Ya kok kue Man yang nyopot. Oh tapi memang anu wis layu ding. Tapi ngomong-ngomong mirip apa ya Man ya? Mirip titit anakku lah, titit anak, titit sultan. Nek di dewek masa lengan. Guys. Guys. Oke, Mamat. Teman. Dumung-dumung rat-rat-rat. Gigi matamu. Dan albino. Albino. Asen, Bu. Awas, rat. Nek orang enggak kacamata kok, rat. Oke, ya. Hati-hati makane, jaga jarak. Yo, gawat naik ke sini. Ini teman-teman. Mengamuk sikil ya. Oke, karena tadi darurat ya, jadi langsung tangkep, langsung somot. Soalnya yang bawa hook, kreptik, iya. Simbah. Jadi asal somot aja daripada kabur sih. Iya. Semak-semak. Tapi mohon maaf teman-teman, ini bukan najas yang aku pernah lepaskan lho, Rat. Iya, sulfur bukan, Mbah. Warna sulfur bukan krim, ya. Mbah.
ya aku jarak aman bae lah ya. Jarak aman bae mana masalahnya malam. Iya. Kita nggak nyangka dapat warnanya krim man. Orang tadi kan aku off cam terus kelihatan ekornya langsung tak on cam mbah. Ambil aja barat. Kita perlu diambil gitu. Ambil aja tak coba rat. Tapi pelan rat. Kita nggak usah mainan rat, udah malam rat. Oke siap. Karena dia adalah hewan nokturnal teman-teman, jadi dia lebih agresif di malam hari. Tidak seperti kalau siang hari. Walaupun dia siang hari juga agresif, cuman lebih cenderung ke malam harinya dia agresifnya. Ini kan karena malam, suasananya malam dan gelap gulita ya mbak, jadi kurang jelas kalau kita perlihatkan ke teman-teman. Ya enggak mbak? Iya oke. Okay. Jadi orang teman-teman sudah tahu lah kalau jenis ini adalah tetap Naja Supra X 125. Seputatrik. Oh Seputatrik. Jadi intinya ulah kobra, ulah bahaya. Iya, jadi biar Ratna Official aja yang lebih detail lagi untuk mengedukasikan. Tapi warnanya emang cuman warnanya beda, biasanya di sini cenderung ke warna hitam terus kepalanya coklat agak merah-merah seperti itu. Kadang juga ada yang sulfur di daerah-daerah tertentu, Mbah. Uh-huh. Sulfur tapi sulfur itu biasanya warnanya cenderung lebih putih. agak ke silver, ke coklat, silver ya. Coklat silver gitu, Mbah. Nah, tapi ini krim, Mbah. Warnanya lebih manis, Mbah. Apa ya? Coba didilat. Coba, Mbah. Kalau saya pernah didilat. Tapi ternyata tetap karo alam enggak bawa apa-apa kok, Man. Nah, enggak, itu loh ya. Kecuali memang karo mau ganti kulit ya, Mbah ya. Kalau mau ganti kulit kan sudah sehat kan. Baunya segar. Apa ya? Mm-hmm. Nah, jadi gimana, Rat? Mau dibawa pulang sama lo buat ini di rumah? Oke, kita bawa pulang aja nanti. Kita bawa pulang di rumah nanti, rumahnya Simbah. Nanti kita review biar gambarnya lebih terang. Iya. Ya karena di sini kan gelap. Kita review biar teman-teman tahu warna krim manisnya Kobra Naja ini ya. Dan di rumah aku kemarin belum lama ini dapat yang hitam. Cuman udah digebuk sama teman di sini patah. Tapi masih ada, Mbak. Masih ada. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan yang sulfur sama yang normal biasa. Wah, cakep malah. Nah, itu kan. Jadi lebih detail lagi. Siap. Karena tidak semua teman-teman tahu sulfur itu apa, terus yang normal itu seperti apa, jadi jarang itu loh. Artinya ular dumung hitam. Taunya dia adalah ular kobra ya hitam taunya rata-rata ya, seperti bener, itu di kampung. Rata-rata kayak gue. Jadi teman-teman biarlah nanti Mas Ratno yang akan mengedukasikan ke teman-teman semua setelah di rumah ya, karena di rumah ada tadi Mbak Wanto katakan ya. Ada dua, jadi biar lebih detail lagi. Spesialis tikus guys. Yuk oke okay, tetap di channel Wanto Goeng 212. Inilah sedikit konten yang tidak berguna, katakanlah tidak berguna karena sudah iya, banyak sekali konten-konten reptil. Jadi si penting gue seneng bae lah, ayo gue bae lah angel temen tetap di channel Wanto Goeng dan Ratno Official. Salam blotkul. Salam blotkul. Bubar.